satu. Ini enggak pedes, Wak. Pedes enggak, jangan enggak, percaya, enggak. Guys. Enggak benar, karena ini tuh nanti aku udah mix sama kuah bakso tadi, War. Bohong. Kok bohong sih? Tadi aku rasain, ih jangan diambil, jangan kasih daun-daunan. Kita bercanda, kan? Ya Allah. Makan juga gak terus serius-serius banget ya, Wak. Iya. Ini yang bikin enak tuh begini, kecintaan kita makan with family, ya kan? Iya, benar. Ayo udah nih, ya. Rujak pentolnya kita blokin, guys. Guys, ya. Ini luar biasa, nih, guys. Apalagi kalau kita racik-racik begini nih. Aduh Gusti, enak banget guys. Aku suka sekali dengan tekstur baksonya. Bener. Tapi mereka tuh emang terpercaya ya. Kenikmatannya luar biasa. Nah ini adalah salah satu sajian makanan ala bikin lapar. Betul. Jadi kalau kalian di rumah bosan dengan yang berkuah-kuah, kamu taburin aja kayak kecap, cabai, sambal, kasih cuka kayak dibikin rujak. Jadi beda lagi variasinya makan bakso. Iya, jadi enggak boring. Jadi udah kayak pentolan aja gitu guys ya. Tapi jujurnya balik lagi ya. Ini bakso kecilnya aja, ini rasanya bener-bener udah aku mah udah kremut-kremut. Nyakrek ya. Nyakrek-nyakrek. Kan tuang tangunya ikan. Sekarang mau coba yang kejunya ya. Oh, ada keju juga. Ada. Wah, guys, ternyata yang keju nih tuh lihat. Nah, ini yang sini keju, guys. Bakso kejunya, lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paket komplit banget deh daging baksonya, ada kejunya dan juga bihunnya nih. Lihat, rasanya aku pikir ya, kejunya itu ada berpusat di tengah-tengah gitu. Ternyata enggak, kejunya itu ada di dasar apa? Apa namanya? Menebar. Menebar-nebar. Jadi kayak pengganti daging. Iya kan? Kamu tahu enggak apa? Apa? Ini karena tipikal rasa dari si keju adalah keasin-asinan gurih. Jadi ini menambah cita rasa, jadi si baksonya itu jadi berasa nambah makin gurih. Bener guys, ini definisi ancaman. Ancaman, ya? Endol, surendol, takendol-endol, guna. Kalau dari aku sebagai pencinta bakso, di rating dari 1 sampai 10, dari rasanya, dari bentuk baksonya, tempatnya. Dari tempatnya, menurut aku ini 9! Yes. Jujur li ya, tandanya bikin lapar, approve! Endol, surendol, takendol-endol, guna! Baksonya enak, datang kemari, cepetan. Wajib coba ini. Apa? Ini enak ini kalau mama tuh demenan makan bakso, ngerumpi-ngerumpi, ini nasi buah. Bener, degan, tau gak degan? Nya, penjaga? penjaga? Tuh langsung sama pemiliknya loh bapaknya. Sini. Ini es apa namanya? Rujak, tekan. Rujak? Hah? Makasih banyak ya, Pak. Isinya apa aja? Kelapa? Kelapa. Sama jeruk. Oke guys, sekarang kita icip dulu si rujak degan. Nih guys, bismillahirrahmanirrahim. Abis makan bakso, langsung minum es rujak. Degan ini pasti membuncah banget di mulut, guys. Ini perpaduan ya, antara jeruk nipis sama si air kelapanya, sama kelapa itu. Iya, gula arennya udah nyatu banget gitu. Oh, enak sih. Ini enak, sumpah. Ini rekomen, abis makan bakso, makan ini keringat ngucur. Udah. Sebagai penutup, ini benar-benar beautiful banget. Ya, kelapanya seger, jadi pintar pakai si peras jeruk nipis, jadi kayak asam-asamnya ya. Iya, dapat ini gak cuma manis doang, ya dan kan? Dan aroma si gula arennya tuh benar-benar wangi banget. Wangi banget, guys. Sekali, guys. Yeah, jadi tandanya nih, kalau udah begini, 1-10 nih ya, mulai dari bakso-baksonya, ya. Mulai dari esnya. Betul. Kita akan memberikan rating. Nilai. 9! Yes! Jujur li aku happy ending ya. Aku seneng banget. Tandanya bikin lapar. Approve.